diikuti orang gak dikenal saat pulang sekolah. Asli, kalian harus hati-hati banget nih, Bestie. Beberapa hari yang lalu, aku lagi ngeliat video. Ada anak SD yang lagi pulang sendirian. Waktu itu, jalannya emang sepi sih. Terus di belakangnya ada seorang cowok yang lagi ngikutin si anak perempuan itu. Awalnya katanya sih nanyain jalan. Ya karena anak perempuan itu tahu ya dikasih tahu lah sama dia jalannya. Nah tapi anehnya si cowok itu malah minta anter. Untung aja Bestie, si anak cewek itu ngerasa ada yang aneh. Terus dia beralasan katanya mau naruh tas dulu di rumah habis itu mau nganterin. Anak cewek itu langsung lari pergi ke rumahnya. Tapi si cowok itu malah ngikutin, lari juga ngejar. Terus si anak cowok itu lari kayak mau ngebius gitu. Untungnya sih si anak cewek itu teriak dan orang-orang yang di dalam rumah pada keluar. Dan dia selamat. Kalian juga harus waspada ya, soalnya banyak banget nih modus kejahatan.